بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينوعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤثر عليناوارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتهاوأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيمSadaqallahul Azim. Surah At-Taubah bermula ayat 128-129. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul Azim.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kita kepada Nabi besar kita MuhammadSallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang maha kuasa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang maha segala-galaDi pagi yang berkat, di pagi yang penuh dengan rahmat, sama-sama kita hayati di dalam tazkirah kita. Di pagi ini, semoga memberi arti besar kepada kita setahun sekali. Maka Alhamdulillah, masih lagi Allah Ta'ala berterusan taufik dan hidayah dia, nikmat dan rahmat dia. Lebih-lebih lagi, dia masih kera lagi umur kita sehari dua.Untuk kita boleh boleh duduk dengan keluarga kita, boleh makan, boleh menikmati apa yang Allah Ta'ala menikmat kita. Maka pagi ini
satu pagi yang kita tengoknya cuaca ni mendung. Nah, kita tengoknya udara ni tak panas sangat. Hujan pun tak hujan. Nah, tapi tak panas. Ini satu keberkatan Tuhan kepada adik kakak sin. Yang mana kita boleh dengar saat ni pun satu nikmat besar. Yang Allah Ta'ala masih taruh lagi ulama kita. Boleh cerita usul asal kita. Ini bukan biasa moci-moci nak royak. Sebelum amal nak royak sejarah Rasulullah. Sebelum amal nak royak sejarah para-para Nabi. Perjuangi Rasulullah. Kita boleh dengar ustaz kita royak sana. Kita bahasa bangga oleh tani kita. Anak tani kita boleh royak sebutih-sebutih. Ha, keadaan kita tu nenek nak boleh ada negeri tani. Jadi nyata tak ada kata dok. Boleh royak korek kata. Ha ni royak kita hidup ni tak ada sesak dok. Perawasak kita ada. Perawasak kita sudah pun nyata di hari ni. Alhamdulillah. Sebab tu nak royak atas Tuhan bui kepada ustaz kita ni sama-sama kita. Kita kena berdoa. Widya tu panjang lagi umur sehat lagi. Dia boleh kenemak lagi dengan agama. Dia royak sebutir-sebutir dengan apa ni? Dengan masa, dengan wanti, dengan tahu. Ni nak royak kita orang tani. Kadang-kadang kita orang tani nak royak tak leh. Kita nak royak tak leh perawasak kita sini nak royak. Tak tahu temari mana. Marilah budu pisang ke mengadi budu buluh tak tahu kita. Hari ni alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa dia boleh royak gini? Serama anak tani 3 wilayah, 10 wilayah. Nak royak siapa dia boleh? Ha, hari ni kita nak nyata, nak we masuk. Sebab tu Haji boleh dalam tarikah kita nak ngaji sejarah. Ngajar jadi wicar. Tak ada salah gabung dengan rata menung sadar-sadar. Kita ngaji perawasat, satu wicar perawasat. Bukan masa Nabi saja dah, rawat negeri kita sendiri. Malaysia, Malaysia sendiri. Indonesia, Indonesia sendiri. Negara kata kita tak sesak. Kita bahkan kita bahasa bangga. Kita bahasa bangga dengan petani kita. Berasa gitu tak kita? Ambo dengar. Noyak setiap kali ambo dengar. Ustaz kita kecil dalam YouTube. Ambo tak boleh dengar. Noyak tu. Kita dengar sejarah petani kita ni. Allah. Islam nak masuk tempat kita ni. Sebab itulah noyak tu di Nabi. Tuhan royak lah Quran dah. Tuhan royak lah Quran dah. Kata Islam ni akan bersebar seluruh dunia. Sebab tu di hari ni cuba tengok. Kita sini tak nampak mana. Kita duduk sini tak nampak mana. Tapi hari ni siapa dia masuk Islam ramai? Mak Saleh. Mak Saleh hari ni. Cuba tengok dalam YouTube, dalam gapo tengok. Puak Mak Saleh masuk Islam. Cik, wey. Allah tengok bangga kita Islam. Nabi Muhammad mati 1400 tahun dah. Tapi masih sebar lagi. Baru ni keberkatan royak agama Islam. Kerana Islam ni agama Allah. Agama Allah. Siapa dia tuan Islam kita duduk begini? Allah. Tuhan, agama Tuhan kita duduk begini. Sebab tu orang nak hapus taklih agama Islam. Tengok. Cuba tengok. Ada berlaku di learning tengok. Boleh dah nak hapus? Taklih. Tak habis Islam royak tu. Ha, sebab tu kita bangga kata kita ni orang Islam dengan molek. Kita kena bahasa cok di tisut naik ciwit. Kita kena bahasa lagu tu. Kerana tak ada. Ha, tu nak raya. Maka sebelum pada amal nak terus pergi lagi. Terlebih dulu amal terima kasih banyak-banyak kepada Nayub kita lah. Sebagai tua acara pada hari ni. Dan juga rong dia, leka dia, peratan sepa dia semua lah. Tu bukalakon semua dalam ungkom beri hancur tambun. Dan apa tak lupa juga kepada naik apa kita tadi. Nah, kita masa bangga naik apa cuba tengok. Ni contoh tanding noya. Makin hari makin terbuka, makin hari makin cerah. Ni noya ibu bapa semua dah dengar. Dulu kita boleh kecek dah benda ni, tak boleh kecek. Nak kecek susi-susi. Bisik dulu nak kecek.
Learning cuba tengok tanding kita lagu mana. Sebab tu sebagaimana ustaz yang kata hari ni, kita carilah kebaikan negeri kita bertanding. Ha, negeri kita bertanding nak ayat tu. Sebab tu kita kena bangga di hari ni. Kita kena bangga sekali di hari ni. Cuba tengok di hari ni siapa dia? Nayu Obocho Islam. Nayu Oboto Sumo Islam. Oboto Sumo Islam. Hatu noyak. Naya pe Islam. Tunoyak. Pukamkak Islam. Tunoyak. Pukau Islam. Tunoyak Islam belakang dah. Po'on sekolah siap Islam belakang. Muda-muda belakang. Tu nebel tu kemenit tak nak kecil dah. Orang Islam belakang dah hari ni noyak tu. Hari kita rasa bangga hari ni noyak tu. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Hari ni noyak tu makin hari kita mati. Alhamdulillah. Kecerah, kecerah, kecerah. Kita nak duduk lagu ni. Ah tu. Nah, kajo air pun dia pahit. Dah. Kajo air dia pahit. Tak ada gapo kali. Tak ada gapo, tak ada salah dengan unai-unai kajo air dah kita. Hari sepuluh macam ni. Kita mengingati apa ni seorang alim ulama. Pendakwah, pendakwi yang besar. Kita hari ni pengikut dia, anak cucu dia. Tengok no, yang ada demo sampai tanggal tu. Demo boleh dakwah raja masuk Islam. Masuk Islam demo dakwah raja. Hati nak royak tu besar tak besar demo. Siapa raja masuk Islam cuba tengok hebat tak hebat Islam ni. Tak kira masa Rasulullah lagi. Rasulullah tak kira lagi. Sebab tu Rasulullah perjuangnya Rasulullah cuba tengok hebat tak hebat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Ta'ala utuskan Rasul ke alam dunia ni. Bil huda wa dinil haq. Dialah bawa hidayah dan agama yang sebenar. Agama yang sebenar. Bawa hidayah. Kalau tidak dapat hidayah daripada Allah, kita tak akan jadi Islam sini. Sebagaimana ustawi kita kata saat ini lah. Nah, sini agama gapa dulu. Mula di peran lagi. Nah, mari sapalah. Dua tiga agama siapa tu masuk Islam, masuk Islam no ayat tu Allahu Akbar besar no ayat tahap ke tahap setangga ke setangga no ayat kata kita dah ni orang tani no ayat tu setangga negeri Jepun mari beli bedai besar di tani ni no ayat ayu tia ambil bedai besar di tani Jepun mari ambil di tani juga ni hebat tani dulu. Tapi kadang-kadang kita orang tani tak tahu kata kita hebat. Hari ini kita tak puas hati. Kita tak tahu. Kita anak tepat sendiri. Tak tahu kata kita ni hebat. Apatah lagi di segi pengajian. Di segi pengajian ibu-ibu ayah-ayah. Siapa dia nak boleh lawan petani? Walau negeri kecil. Tapi walaupun kecil. Apa lagi lada kecil tapi pedah. Pedah nak ayah tu. Ni nak ayat petani dulu. Serami Mekah. Serami Mekah, serami Mekah nak ayat tu. Hari ni pun masih lagi dalam kajian ustaz Wei kata, 500 lebih lagi pondok-pondok saja pusantren, pusantren. Pengajian kitab lama, kitab kuning. Masih lagi 400-500 lagi di hari ni. Ha ni nak ayat tu. Dulu dah kena becek dah. Oh, para-para aling ulama belaka dulu. Di antara hak kita tahu dah. Neh, Syekh Qadi apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Ulama kita hak terkenal di Taning. Syekh Daud sendiri. Neh, nak ayat tu orang Taning banyak aling-aling ulama di Mekah, di Baitullahil Haram. Sehingga kita boleh tiap dengan Indonesia. Sehingga kita boleh tiap dengan Malaysia walaupun kita negeri kecil ya. Tapi kita kecil pun terah, 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 terah. Hari ini boleh dikatakan tempat kita merkat tahfiz hamsa sekali di Asia. Tu noya. Di Asia, di jalan-jalan. Oh, tak boleh buat ni. Hani tengok dia buat. Tak ada pakai pulut sepuh pun. Dia buat cara dia di hari ini cuba tengok. Kita dah lahau saja ya kita. Tak ada buat apa. Ni apa lagi merkat Al-Quran wa Sunnah. Ni noya. Daurah hadis Sunan Sitah di Markah Jalan. Daurah Sunan Sitah, kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i semua duk ada di duk daurah di Markah Jalan. Tengok kita. Tak ada orang tahu kadang-kadang.
Haning noyak di pusat ilmu noyak cerita dah hari ni. Learning tengah-tengah ada daurah ni. Nak habis kita ni buah tu. Ni buah, ni orang karenge tu. Allahu Akbar. Hak Bukhari saja berapa ribu. Hak Muslim berapa ribu. Hak Tirmizi berapa ribu. Ha, hak Ibnu Majah berapa ribu. Ha, Sunan Abu Daud berapa ribu. An-Nasa'i berapa ribu. Nak ayat tu ni buah kita duk daurah tengok. Hari ini kita kena bangga dengan petani kita. Sebab tu kena jaga, kita kena jaga, jangan jaga. Ni kadang-kadang buat kita duk cerita aling ulama. Cerita kepada aling ulama, kita buat gapo kita duk cerita aling ulama. Hari ini orang kita khianat kita sendiri. Orang kita tapar muka kita sendiri. Hari ini tak ada puji memuji, tak ada kita. Pecah belah. Tak kena petani mari di mana. Orang tidak ada asas petani dalam jiwa, dia tak ada bahasa saya. Hari ini ayat terbuat kita. Kita nak boleh Islam sini, alhamdulillah. Ini dia antara tengok kita dengar sejarah tu pasal kita. Kubur di sini. Ini tuwe hidup jalan dulu. Tuwe orang yang berjasa. Allahu Akbar. Ini anak-anak cucu kita. Zerah lah kubur tu banyak sikit. Kenal kata aling-aling ulama. Ini kita zerah kubur bida'ah lalu dah. Habislah Islam habis. Hancur, tawar. Caya. Tidak ada kenangan orang Kediah ni kepada orang dulu. Tak ada. Pandang baik mana. Hari nak ayat nak mati Islam ni di antara. Habis nyokokok habis licin. Tak ada jasa-jasa untuk nak kenangkan budi orang dulu. Jasa besar orang dulu. Perjuangi orang dulu nak ayat besar. Kita sekadar anak cucu hari ni cicit-cicit dah kita ni. Hani nak ayat kata Raja Petani tahun 2000 pi 2000 tu sekarat 2000 Islam tutuhnya di tanah. Pahala ding 2560 si deh. Ha tu nak ayat tu 2500 lebih dah Islam di tanah ni ingat kata poci-moci nak ayat tu. Apakah kita renung sejarah Rasulullah 1400 tahun dulu. Lebih-lebih hebat lagi. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sehingga menyetuskan peperangan serumah, kecil dan besar, 83 kali peperangan Nabi duduk 8 tahun di Madinah. Ni Nabi jaga Islam macam-macam. Orang tak puas hati serai kepada Nabi duduk Madinah. Siapa berlaku peperangan catat telah sejarah 83 kali. 8 tahun Nabi duduk Madinah, 83. Ni nak royak kata hebatnya Rasulullah pertahankan Islam di masa dia. Orang nak hapus Islam, orang tak kena kau Islam. Kita tak kena bahasa pelik. Orang beci kau Islam itu adalah tamaca. Kita panggil tamaca bahasa dia. Tidak. Selama orang tak rajin Islam, selama orang tak masuk Islam, dia tak tahu kemanisan Islam. Dia tak tahu kemanisan Islam hari ni ya. Tengok Rasulullah. Berapa kali dalam 83 Rasul perang? 27 kali Nabi cabut pedang perang diri dalam medan perang. 27 kali Nabi kita. Hani nak ayat kata masa dulu masa Rasulullah. Karena kita tahu belakang dah. Nah, Nabi kita nak boleh bakitnya Nabi Muhammad ni setelah Nabi Isa saat ni tu Tuhan akak naik ke langit. Sejarah ulama kata catat tes sejarah kata 900 tahun. Setengah riwayat lain kata 800 tahun nak boleh ke bakit Nabi Muhammad setelah Nabi Isa tak ada. Itulah manusia sesak. Semua berala, semua tokong belaka. Nak boleh Nabi kita patenamai. Nak berdawah baru. Susah Nabi kita kena patak dengan orang-orang musyrikin Mekah. Tu noya, kerana tidak ada rasul menyampaikan kebenaran. Tidak ada rasul yang menyampaikan kebenaran. Nabi paksa kena berdakwah semula pula nak proses orang jadi Islam. Kerana ketinggalan Nabi Isa bila diangkat naik ke langit 900 tahun baru jumpa dengan Nabi Muhammad. Ni Nabi kita nak ayat tu berak patah. Lawe. Ha tu nak ayat tu. Tuhan kata fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, kamu berterus teranglah. Mutasa susuklah. Kerana Nabi duduk susuk 3 tahun panggil perjuangan Rasulullah. Dakwah Rasulullah 3 tahun dia duduk susuk. Tak sebi orang tahu.
Maksud tahu yang gepak turun ayat kata fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tuhan suruh Nabi kita berterus terang. Ha, panggillah Muhammad. Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy. Nabi kita duduk di Bukit Safa, Bukit Marwah, duduk panggil puak Quraisy. Dengarkan ajaran Islam. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tu Tuhan Nabi suruh kita berterus terang. Situlah Abu Jahal mula paling ke Nabi kita. Baru kenal Muhammad. Hani nak ayat tu sejarah Nabi kita bawa Islam. Pocik-mocik nak ayat tu. Sebab tu kita kena bahasa saya, saya, saya. Pasal apa? Kita di hari ni kena jaga benar-benar. Kita di hari ni kena jaga benar-benar. Hari ni lebih samkan daripada hari dulu lagi. Amba tekah amba budak-budak wairu-wairu. Tak suka macam ni. Tak sama keadaan suasana singwek lam tak suka hari ni. Hari ni kita kena jaga benar-benar. Lebih pada setengah lagi. Bukan hasib-hasib tak lah. Lah ni kena jaga 75%, 80%. Kerana apa hari ni cuba tengok. Nah, kalau kita hapi ke kiamat, hapi ke kiamat, hapi ke kiamat dah kita. Nabi dah cerita di dalam hadis banyak sekali. Alamat-alamat kiamat yang nak menuju kepada hancurnya dunia ni. Di antara hadis Nabi berpuluh-puluh. Nabi syarah sampai gelap. Belum dia nak mati, dia syarah. Dia sudah semaya subuh naik tahmimah. Royak tetap kejadian alam. Akhir sekali dekat nak maghrib dah baru beradu. Tu noyak. Nabi turun, turun semaya. Lepas tu naik royak pula. Tu sebelum Nabi nak meninggal dunia. Nabi royak akhir sekali. Umatku ni banyak. Di antara Nabi kata umatku lagi akan datang. Mabuk akan ada seterata tepat. Tengok Nabi royak dah dulu. Mabuk ni umatku akan mabuk serata tepat. Tetapi hak dia mabuk dia tak bernama Allah. Dia tak bernama Allah hak yang mabuk tu. Apa kena tak Nabi royak hari ni? Kena tak? Hari ni kena pek-pek. Kena tak sutih-sutih. Sebutih-sebutih kena Nabi kata. Nabi kata umatku lagi akan datang akan mabuk serata tepat. Mabuk ada serata tepat. Apa hari ni tak ada tak? Kapung mana dia tak mabuk ini? Tengok. Kapung mana tak mabuk ini? Ada tiap-tiap. Tak ada apa panggil kapung si kiau memi. Si kau memi. Si deh ngasih kelabu. Ini noyak, hari ini noyak. Nabi royak dah. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Tapi mabuk tu Nabi kata apa? Dia tak bernama Allah dah. Tengok Nabi kata lagi. Benda ni supaya Nabi kata kemarin ya. Supaya Nabi royak kata minggu kemarin ya Nabi royak. Tapi 1400 tahun kena pek-pek. Lepas hari ni tengok orang mabuk dengan apa. Dulu masa Nabi mabuk agak. Agak buat dengan buah angun. Dengan buah jabik dia main dulu. Masa jahiliah. Serina Umar tak ada dah peraik mabuk. Serina Umar ni dengan mabuk peraik dia. Tak lawai dah dia. 24 je dia boleh mabuk. Kecil lilih semua. Hari cari nauma noyak dulu. Belum Islam noyak tu. Ha tu noyak. Tapi Nabi kata lagi akan datang akan mabuk. Akan mabuk. Tapi tak bernama Allah mau ciwik. Hari ni kena dah Nabi royak. Nama ketung. Nama si kunroy. Nama di hari ni. Ha Nabi royak dah. Nama solain. Nama ya iya ayak. Ya ba. Eh banyak lagi ya ke apa tak tahulah. Ha hani nak ayat. Betul dengan Nabi kata tak bernama Allah tapi mabuk. Bukan Allah. Ha apa hari ni mana? Tak minum regency, tak minum kasbuk, tak minum. Cak padi tak minum. Tapi lah si kunrod penuh lah kampung nak ayat tu. Kampung mana kata tak ada? Tak ada hak kampung tak ada. Hak tak bini lagi. Ha tu. Dah hak tak bini lagi, hak bini dah. Hak boleh natu dah. Macam-macam Nabi royak. Hari ni royak. Tak usah pelik kita. Dan kita ngaji tak usah pelik. Ini adalah. Ini adalah lumrah. Apa ni lumrah? Allah Ta'ala dah susun siap dah. Kata dunia ni satu hari. Nak pang. Pang. Tidak. Nak gunah. Nak kiamat. Nak boleh kau kiamat. Hak sungguh ni di antara asak-asak.
Juga Nabi kata sikit lagi umatku berzina 100 tempat. 100 tempat berzina. Pak hari ni tengok. Kena tak dengan Nabi kata? Berzina 100 tempat. Mana tak ada berzina hari ni? Allahu Akbar. Makin tahu makin kau berat kita. Makin tahu makin kau berat berzina. Nak royak wiwi, makcik-makcik. Oh. Tu nak ayak kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Gano tu boleh banyak? Kerana dunia maju. Kerana dunia maju ni banyak orang buat maksiat. Hak tak semaya tak nak royak, hak zina. Pukul 2 malam dia mai hala lagi. Hala, hala, hala. Nak ayak tu. Pukul 2 malam. Dulu risak dah tak kau kita ada tak ada rurang je. Masa dulu rurang. Learning tak pakai rurai dah pakai resort. Resort ya boleh sewa pin cumu. 1 cumu 200 baht. Ha tu no ya hari ni hari ni hari ni. Resort-resort ni sarang menata tu. Sarang ibu giling tu. Ah ha, tu resort-resort tu. Ha tu no ya moci-moci we no ya tu. Ni no ya maju. Ni kita duduk sini ni. Kita ada tani, ada jala, ada nara. Haa, cuba ada kau Pattaya tu. Haa, belalak uti mata lah. Amor dua sejuling mata. Haa, tu nak ayak kalau duduk kau Pattaya. Telanyai belakang. Haa, ni nak ayak zina tak nak kecil. Nabi royak dah. Ini tanda-tanda kiamat, Nabi kata. Tanda kiamat. Dulu kalau sebut kata zina ni, mana? Aisu tani. Dipa miyuk lah ni. Kita dah aisa buat bilik Chiangmai, Chiangrai hidup kepek. Lo ni tak laku dah Chiangmai, Chiangrai basi dah buat tu. Tidak. Lo ni siapa dia? Anak sekolah banyak. Ada mahawithyalai. Bila ada mahawithyalai supaya keled dah. Ni no ya hau sungguh, hamba kecil hau sungguh. Haa tu. Orang lain dia sebut dalam dada ya. Ambo ni berani royak, royak ke masyarakat. Supaya kita nak jaga anak cucu kita. Lepas tu mengebok siapa tangga mana, makcik. Mengebok siapa mana. Siapa ada dalam ni. Ada rahak-rahak dia nak kecek dengan siapa dia. Anak nayu sendiri, anak nayu sendiri. Haa, tu nak ayak jual tubuh dalam terosak. Habis dah lah. Cuk dah lah. Hanin nak ayak atas kata teruk-teruk ni. Sebab tu kalau kita tak kembali kepada agama, tak ada jalan kita. Kita pun sudah bangga Islam siapa kita. Tapi jagalah Islam tu biar molek. Jaga Islam biar molek. Hani hak Nabi royak noyak tu. Banyak, banyak, banyak. Di antara satu hadis Nabi kata kena. Iza fa'alat ummati khamsa asyarata khaslatan halla bihal bala'u. Apabila umatku lakukan 15 perkara. Halla bihal bala'u. Nasyaya Allah Ta'ala segerakan bala ke atas hari itu. Ada 15 perkara benda yang mendatangkan bala. Gapa nama Nabi dia royak? Gapa daripada antara Nabi dia royak? Nabi kata wa ata'ar rajulu zaujatahu. Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Orang jatah ta'at ke bini dia. Ha, tengok. Dan kita baca hadis je pun selalu. Orang jatuh to'ak ke bini dia. Eh, tak apa kita ni? Kenapa tak ada hanggup mana ni? Aku panggil tu laki Allah ke bini. Ha, tu Nabi royak lagi sikit lagi. Ni bala nak mari bila tu laki Allah ke bini. Ha, ni nak royak. Tidak. Kalau bahasa kampung hok tu sae royak ni apa dah? Tu laki jadi koreng. Hai lagi dia. Ha. Bahasa kampung mana lagi? Tu laki jadi kuro. Bukan labi kuro. Ha, tengok. Ni di antara ni. Sebab apa ni? Sebab dunia maju selajak. Dunia maju selajak mo ciwe. Ha. Tu laki tak suka kerja bining sore. Gaji bining ni kau mahal pada tu laki. Tu laki dia rak bini dia hala pagi-pagi nasi gerabu.
Situlah tok laki Allah bini. Ikut bini kata be 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 be. Kabat tunging di tepi paye. Lepas tu tok laki, tok laki kena rebah dah pelau. Ikut tok bini buat kena jadi teksi. Ah, nak ayah hari ni. Ya jadi, ya jadi, ya jadi. Ni di antara sahib dia itu sud. Ni apa ni crop core ni, ciwit ni crop core. Ni di antara hari nampak Nabi royak kena. Allahu akbar. Yang kedua gapo Nabi kata? Wa aqa ummuhu. Anak deraka ke ibu. Anak deraka ke ibu. Ada dah hari ni. Kalau Nabi royak ada ke tak? Oh, banyak hari ni lipah. Anak deraka ni kau lipah lah hari ni. Ibu bapa ni makan air mata, air hidung. Sedih dengan anak royak tu. Deraka-deraka sungguh tak sempat dulu. Dulu ya deraka tamada ya. Cik kita suruh pergi alih lembu, kita pergi main wah. Ha, tu ya royak tu, kita lari gitu ya. Ha, lo ni dah semelih mek. Semelih mek dia. Mek dia, orang beranak dia semelih. La ilaha illallah. Tengok Nabi kata kena dalam hadis. Ha ni, kalau kita ngaji jumpa. Ha, pesan ni Rasulullah di masa depan lagi akan datang. 1400 tahun hari ni baru duk berlaku, duk berakuk hari ni. Berlaku pada hari ni royak. Sebutir-sebutir hak Nabi duk royak. Tu Nabi kata, wa aqa ummuhu, anak deraka ke ibu. Wa barra sadiqahu, Nabi kata. Dengan saing dia, dia bela. Oh, dia saing dia mari, tak ada duit dia bertai makan jamu mingkuah. Jamu rakna, jamu nasi itu. Tapi mek dia ya deraka tak padu mek dia. Mek dia tak ada beras nak makan pun tak apa, dia tak padu. Tapi dengan saing dia bela sungguh. Ha, ada dah hari ni. Haning nak ya tu anak-anak kita dah hari ni. Siapa tangga tu dengan ibu bapa. Wa jafa abahu. Nabi kata wa jafa abahu. Di antaranya alamat kiamat juga anak tak masuk dekat dengan pak. Anak tak masuk dekat dengan pak. Bapa klik dia tubik. Pak dalam rumah dia dalam luar. Pak dia tubik dia masuk dalam rumah. Ni nak ayat tak anak di masa sekarang lah ni Nabi royak. Dengan pak tak masuk dekat, tak masuk dekat, tak masuk dekat. Ngamik dia deraka. Dia alawak ngamik dia. Dia kata habis kawai payah-payah dini-dini belicing. Ni anak nak ayat Nabi royak siap-siap dah. Tu. Akhir-akhir Nabi kata apa? Akhir-akhir Nabi kata umatku lagi akan datang ni. Dia kata apa? Dia akan sanjung tinggi kepada artis-artis. Tu nak ayat tu. Kepada artis-artis. Malaysia yang panggil artis. Dara-dara nak rong nak sedeng. Sungguh dah hari ni. Sungguh kita kata umat hari ni dia sanjung tinggi kepada artis-artis. Dara nak rong nak sedeng. Ulama tak lek belakang. Dulu orang sanjung tinggi kepada aling ulama. Jami dulu. Mula tok dalak, mula tok mangu. Noya tu, mula tok bereming. Semua tok orang sanjung belaka dulu. Tok guru besar. Orang terkenal. Learning orang tanya tak? Tak dah learning orang pakai cerita belaka ke tok guru. Tidak. Orang pakai cerita tok guru. Terus kata nak sedekah ikan. Dulu ikan ruang besar pergi Tok Guru. Ikan baung besar pergi Tok Guru. Hudai galah besar pergi Tok Guru. Wah timung besar pergi Tok Guru. Deriah yang baru berjadi pun pergi Tok Guru. Dulu kerana Tok Guru orang sebab agama tak ada wak gapo dia. Orang sanjung tinggi. Tapi Nabi kata lagi akan datang dia buka habis. Umatku akan sanjung kepada artis-artis. Waktu khizatil qiyan. Dia ambil artis-artis sebagai sanjung tinggi. Apa tengok hari darah mari tandingnya ke mana? Anak siapa dia? Dia dapat weci. Darah. Dia mau tengok tak? Mari naruh siapa dia? Anak mama, anak Saleh, anak Yusuf tu lah. Dia dapat siat tak ada ni. Kalau ada dua tiga ekor siat tu je. No, you saja. Tapi kalau ngajar tani, ada tak? Tak ada. Boleh bilang dengan wasabah. Biar dia ngajar, tapi dia darah mari kok. Pakai duduk dapat WT tu. Tak kira. Sungguh dah hamba royak dia mahu tengok-tengok. Darah pegang mikrofon dia. Sawadika. Chau petani tu kun naka. Ti narak narak naka.
Gitu ke tak? Lagu tu dah lah aku amat royak tu lah. Gelepas aku masuk setan dah. Haa, kena baca ayat kerusi tu kan tu. Tak gitu. Hani nak ayat tak orang kita suncai lagi kepada orang artis-artis Nabi kata. Dulu Tok Guru belakang. Tok Guru ni kalau mari kapur. Tak gitu. Kalau salah singgah mah sore-sore pia-pia dalam kapur. Minta nak semaya je. Eh, babo nak minta semaya di rumah ni boleh asal ni gelak dah tak ada maya lagi. Oh, boleh, boleh. Boleh tengok tu, boleh. Tengok. Naik. Tuan tu cebok air lagi. Cebok air lah berdiri dulu. Kadang-kadang karang atau tadi kerok-kerok. Masuk tanah saja dengan puniding. Oh, kita tunggu noyak tu. Tak tak tengok tunggu ambil semaya tanya orang ya. Oh, mujur lah tunggu nak tahu rumah dia. Supaya nak ambil rahmat dah. Supaya Nabi Muhammad lari dah. Tu keberkatan masa dulu. Kuang nak tu orang. Tu nak tu orang domain dulu. Noyak tu. Tika kau tak biasa buka lagi. Tika kecuh tu gulung. Nak pergi tunggu semaya tu kau. Buka pula-pula. Tika ni tak biasa lagi lah tu gulung. Gulung rumah. Buka siang. Tu baik habis dengan lipah-lipah. Berah. Bungah. Puah-puah-puah. Tu guru pun. Naik kau tu. Noyak tu harmat ke tu guru siapa. Tika kau lipah pun buka. Nak pergi tunggu semaya. Tu noyak tu. Oh, 3 bulan tu kecek ke lah apa? Oh, tu guru tu mayang aku marah dulu. Oh, alhamdulillah. Tu pakai kau 3-4 bulan. Oh, lepas tu kau buat TO lah dia. Cuma makan nasi tahu tak sih dah. Maka buat TO dia. Oh, tak ada dah. Bangga tu. Learning darah. Acik boleh lesen pula. Oh, boleh lesen darah tak ada pun dah lah. Boleh cek hang, cek hang, cek hang. Oh, kena darah cek. Oh, tengok kulit tu koyak lepas tu. Lulut dia. Aluh, kulit yang lembut si cumpu. Kulit royak bangga tak. Supaya saling dengan Rasulullah tak. Ha, ni royak tu. Nabi royak lah hadith ni sama royak ni. Ni royakkan pelian-pelian ciwit. Naik yukmai. Yuk akhir zamin royak. Ni Nabi dia royak dalam hadith siap-siap dah. Wattu khizatil qiyan. Ha, ni royak kata. Ha, ni. Di antara Nabi kata dia royak. Ni alamat kiamat. Sebab tu kita tengok hari ni sudah pun sapa dah masa hak Nabi dia royak alamat kiamat. Hari ni dia tunggu alamat hak besar ya dah. Habis dah hak kecil-kecil. Hak kecil-kecil habis belaka dah. Sebab tu hari ni dia tunggu hak besar ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Akan gempa bombing satu hari. Gempa bombing bila kiamat besar. Pending why? Ha, lah ni tak lagi kita dengar di Tokyo. Dengar kau nari-nari luar. Kita tak ada lagi. Tani tak ada lagi. Ni noyak. Sikit lagi. Bila kiamat, akan kepuh habis. Kau bakok, kau naro, kau tani habis. Rurang kau tinggi-tinggi. Rumah tinggi-tinggi. Kondo tinggi-tinggi. Patah bila cik. Mati tak nak kecil dah. Tanah ngekoh rung. Mayak orang tak sipek dah. Dia busuk situ lah. Pia lagi nak mari kamu. Nak mari mandi. Tak ada dah. Ning bahasa kemak sok. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat. Macam-macam alamat kiamat. Banyak tu ada sebut di dalam Al-Quran. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kazibah. Hatu nak oyak kata, berlaku kiamat macam-macam. Sebab hari ni, kita kena bahasa saya dengan agama kita. Kita kena bahasa cuk di. Jangan kita buat selebelek Islam. Lah ni salah tak tekek. Tekek serga dah ada sekeping sorang dah. Tuhan bagi dah. Ni Tuhan cek lew. Ni. Serga, tekek serga dah. Jangan kita buat itu. Nama hilal ke tekek tu. Hilal tekek tu kat nyanyi lah kita. Duk cakap tepi pintu melekat lagi masa. Mana tekek? Tak ada. Kamu tahu mana? Kamu tak ingat. Tak ada mana gitu. Tak tamari. Wasa-wasa aku bining mesipan. Tak tahu. Ha, tu aje lah sungguh. Ni nak ayat sebab tu kita kena saya. Maksud amba saya ni kena jaga agama kita. Anak-anak buah kita. Semualah. Khususnya orang jadi punam. Orang jadi punam ni kena saya kepada anak rakyat. Jangan pergi nak milih ya. Dia pergi nak milih saya kepada anak rakyat. Kau tu tengah baru pergi lagi tu. Nak sebutih ya. Nak sebutih ya. Dia mahu tu patih leh ni. Dia nak berapa nampak. Dia ceruk bagi ni.
selok kain, pacak naik patah kepala. Nak sebuti. Betul tak? Hari ni kita nak punam tua yang. Beb yang. Tu kita nak kali. Apa panggil punam ke wajah kong prasyacun. Ha, hari kita nak lagu tu. Wih pada korak iya. Bukan korak kita nak butik. Kita nak hijau gamu. Nampak kata Nabi kata dah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Punam kena rapi cok di akhirat esok. Punam ni kena rapi cok bukan hari ni. Bukan rapi cok nak nanak apa kawah apa kawah nak jamu dah akhirat esok. Dalam masa kita jadi punam Tuhan akan tanya di akhirat esok. Akan tanya muak ke apa katik? Muak kecekam ke apa katik? Hak agama muak ke apa katik? Ha ni kita nak hari ni. Apa panggil hijrah ni kita nak melahirkan kesedaran. Hijrah nak melahirkan kesedaran. Ha, mula dipunam siapa anak raya. Lagu tu kita nak. Tak se kita pilih orang nak jadi saja. Banyak orang nak jadi. Allah nak jadi ni banyaklah. Daya boleh duduk dia. Dia mata gini tu dia ber. Oh, tak ada gerukan. Orang lain dia makan belanda. Awak kelih nak keli pula. Oh, gitu. Kajak eh. Dia tak ada ke air kebuk. Kata kita bunga perambung lah. Oh, kita tengok perambung ni bagi nak keli tak apa dah. Ah, kita tengok pas susah lah takutnya bagi hiye apa. Ha, tengok. Ha, ni noya. Contoh sebagai contoh. Sebab tu kita nak hari ni kita nak pilih. Ui, jadi sacang kita. Pilih orang yang hijau. Bukan orang nak jadi. Ah, orang nak jadi kat letih kita. Dia boleh jadi kat dia. Mari setokok, laik. Mari dua tokok, laik. Di motor-motor lebar tu gali pagi pula tanik. Bek minyak tanah pegawai nak keli 4,000. Kena kau bagi rakyat tadi kau beli cik. Ah, teruk dah kita. Dah nak royak kata nak royak. Nak we jadi bela rakyat. Hani amat rakyat terpunam ke wajah kau percacun. Jaya selalu dah. Kerana Islam je suruh lagu tu dah. Pak kita jadi dah. Hijau, wak kecekam. Buat kecekam, buat kecekam, buat kecekam. Jadi kira labor rugi yang kira. Ni dah tak buat kena rugi, hasiah dah. Jangan kira. Jangan kira kita jamung lah. Anak rakyat kita lebih lagi benda ugamu. Buat kecekam tu ugamu tu wih banyak, wih banyak, wih banyak, wih ecak. Wih anak rakyat kita ngaji ugamu wih peher. Bila peher tu dah kita kurai beban ni kita. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Ni Rasulullah. Ini perjuangan Rasulullah. Rasulullah 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Tak pernah rehat. Tak pernah beradu Rasulullah. Masuk rumah tu baik rumah. Masuk rumah tu baik rumah. Nabi kita. Makan tak ada. Nabi kalau ada wah tamah sebutir. Nabi. Contoh Nabi ni. Nabi no yang ada wah tamah sebutir. Dia tak makan lalu. Nabi kan dia boleh wah tamah sebutir. Sedekah dia. Rasulullah ni utama, ambil utama. Dia nak makan ita. Dia tengok ada ke tak sahabat mari nak jumpa dengan dia. Kalau tak ada tu baru dia makan bismillah dia makan. Kalau tengok napa ada dua orang ke seorang ke nyok mari dia tak akan gitu dia. Siapa depan tu barulah. Dia buka utama dia belah ke belah dua. Dia belah dua utama sebutin belah dua ke ya Allah hamu utama. Bismillah baru dia makan. Ni perangai Rasulullah. Ingat rakyat. Ingat rakyat. Pertama sebutir belah dua. Kita hak tiga butir tengok dia mari apa. Tiga butir dia ni. Pada dai mengawet dai kaku. Kau. Bo dai mari dia juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genolah. Pertama. Tiga butir buat semula kita la ilaha illallah. Hani beza Rasulullah dengan kita. Hani sebagai tua yang. Hani kita nak lagu tu lah hari ni. Ni perjuangan Rasulullah ajar kita bawa agama Islam. Sebab tu orang bila dia tahu Islam ni agama yang sebenar, dia tak tunggu-tunggu dia masuk Islam kat ludah. Orang tak kenal Islam, ya dia cumti Islam. Bila dia tahu banyak mana dah orang mak saleh dia cumti Islam. Aku mula-mula itu akulah. Totang Islam kali noyak kali ngak. Hari ni aku masuk Islam dah. Aku masuk Islam dah banyak mana. Orang siap pun banyak mana. Ada cumti Islam. Tapi bila dia tahu Islam sungguh dia masuk Islam. Allah Islam bangga sekali. Hari ni noyak.
Dulu dalam Amerika ada 300 ribu yang Islam. Dulu masuk masa Muhammad Ali Clay. Muhammad Ali gocoh. Dia ada persatuan dia, semakum dia. Dalam tuap Amerika ada 300 ribu yang Islam. Learning tahu dah ada berapa? 10 juta lebih hari ini. Dalam Amerika 10 juta lebih. Dalam Jepun ada 200 ribu lebih hari ini. Hari ini nak jatuh Islam. Allahu Akbar, hari ini banyak-banyak. Dalam Kanada, Jerman tak ada kecil dah. Tiap-tiap hari. Saya yang duduk kerja di Kanada. Dia kata tiap-tiap hari. Tiga orang, empat orang, tiga orang, empat orang, ni orang kata. Sehari-sehari mengucap masuk Islam. Sejik dia mau lebih dari kita lagi. Bulan Ramadan ambil orang Arab maya di Tuimis pada terawih. Makan ni penuh. Hamba ni kok. Noyak pak demo. Oh, kita mari tengok buat kita. Alah. Ni orang dah sejik. Tuk Bila tu habis lila dah baik. Tak mari. Ni Islam asal. Tu asal. Tu asal dia belum dah. Dia dah belum tu asal. Mani ketika. Oh, kalau anak kayu tak sip pucuk. Duit yang kuning. Cik tahu ke, tak ilmu setakat dua. Ah, we rajin sikit ke. Habis sekali. Pak kita ni serami, kau nama serami. Learning kita tak rasa jadi dangam kau. Bukan serami kau dah dangam. Tengok cik dia sejik tu dah. Sekolah agama ni kau belagak layak. Yeah. Belagak layak yeah, sekolah agama. Sekolah ni 2,000. Aduh, 2,000 lagi. Berapa sekolah ni? 1,800. Aduh. Sekolah ni berapa ni? 4,000. Aduh. Ramanya budak-budak belajar agama. Tapi sejik adalah perik. Giduk semayah di mana tu? 1,000-1,000 giduk semayah mana? Sejik mana buat ni? Kau ni semayah dalam benar buat ni? Hani moci-moci cuba tengok. Giduk semayah mana kak? Pondok lagi, sekolah agama lagi, kiraati lagi, tadika lagi. Patut-patut sejik itu nak ayak terselipar di luar. Ni dah, ni orang, okay. Lapa orang. Okay. Nak boleh ke 20 tu bila dengan tiap sejik dah. Tu nak ayak tu, tak ada. Tu bila ni kak, Hayala salat. Tu bila, apa nak tanya mana nak lagi semaya? Cuba yang sedap sikit kak. Hobi sedap tak boleh hari tu bila. Kerana hobi tak sedap tu orang tu imit tak orang dia. Ha tu duduk jadi tu. Ha, sabit tu nak ayak tu. Dugau dengan tak ada perak pereng eh. Tahun baru Islam ni kita nak adakan plan-plan. Kena ada ubahan. Perubahan, buatlah lagu mana pun. Kita nak cari kemajuan Islam ni. Cuma nampak wiriuh kat sekali. Dia berkata, oh Masya Allah, weh. Dia berkata, tu di bandar tu. Masjid bandar lah. Hey, semaya jemaah, oh, semua semaya jemaah dah. Haa, tu baru jadi serami Mekah. Ni dangar pun tak lekat. Ni orang kena ni orang, lapan orang. Lepas ni orang tu, hak tiga selendar hari tu. Kau tiga selendah, bobo siapa dah korek blok lama dah. Nyawa bunyi kering, kering, kering siapa amat. Lepas sejik. Salah dia mau komak derah-derah kak. Komak dah ke? Kau dulu botih tak ada lama ni. Dia tak? Lelah, lelah. Dia ambil hubak di anamai dua bulan sekali. Itu nak ya. Hak muda-muda tak mari. Habis punam hari ni. Apa panggil punam kena ada wisaitat. Tu mudah-mudah noyak kita tansemain hari ni. Punam kena ada wisaitat, kena ada wawasan. Kita nak buat geno anak kita, anak rakyat kita sekapung hari ni. Kita nak buat gapo katik. Kicekam tahun ni ada berapa kali? Ada bulan, ada tahun baru Islam, Ma'al Hijrah. Ada Maulidi Rasul, adanya Isra' wal Mi'raj. Adanya gapo lagi? Ada apa lagi? Adanya hari raya. Adanya menyambut Ramadan. Nyambut poso. Hani apa panggil kecekam kau besar-besar dalam kapur. Tu imin dah susun dah dalam patiting tu. Kau majlis hui tu. Kik dah kik ni. Ni, ni. Nak ambil pia, nak ambil pia kecek, nak ambil pia, nak buat ke mana. Siap dah dalam patiting tu. Kau kita nak buat. Kau tu kau besar. Kau tadika pula. Perayaan tadika. Ha, tu nak ayat tu.
Hani kita kena buat. Sampai tu punam jangan dia saja. Punam kena selalu mikir semua. Patna. Molek selalu dah. Orang lagu ni mu nak jadi berapa semai? Duklah 300 semai pun tak jatuh. Dah kita buat lagu. Tu kenang kita dah. Ning Islam suruh. Ha, tu nak ayat. Kenang kita dah. Pak kita kena buat tu dah. Kita kena buat tu dah. Kerana apa ni tekan ni Islam kepada kita, itulah di antaranya. Sebab tu kita kena buat, kita kena buat. Jangan hidup saja, jangan hidup saja. Ikut siasat, siasat anak. Sama ada oboto. Nah, sama adanya atau email di kampung. Sama ada di ampu di mana. Hari ni orang Islam belaka, buatlah kecekam saya senang. Tak ada salah dengan unang-unang kerajaan. Kerajaan tak ada larang gapo kita buat kecekam saya senang. Kecekam hak rakyat kita tak ada gapo, tak ada salah sekihabuk. Hani no ayat hari ni, kita luah-luah sel dah hari ni. Mujur dah hari ni, duduk ditanggi orang Islam belaka dah. Duduk ditanggi orang Islam belaka hari ni. Nayuk obocor orang Islam. Nepo Islam. Puah Islam. Ha, cuba tengok. Noyak kata. Nah, nayuk obotor di kapung. Islam is. Tuk menit tu nebek. Tuk noyak dah. Islam belakang. Suk di poong sekolah siap. Islam belakang yang berat. Ada buat apa lagi? Ngup ramang kau negara turun di obocor. Obocor keracai tu baik. Semua tu duduk di tangan orang Islam. Buatlah kecekam is penuh-penuhnya. Dulu kita kata tak boleh nak buat kerana duit tak ada. Lah ni duit kita ada dah. Duit negara. Duit negara. Bukan dia curi. Kita orang negara dah. Sang catai dah. Apa kita dah takut-takut lagi hari ni? Haning nak ayak kita supaya kita jadi mikir ni. Ni pi mai Islam ni tong pelian lew. Tong pelian ciwit mai. Haa, naik cang kidi ataupun dikuah. Itu kita pakai cari belakang apa tenang. Ambo sebab kita juga. Demo sebab kita juga. Lebih lagi, masalah bekal lek akhirat. Jangan buat main-main akhirat. Kerana Malikil Maut dia tengok kita 70 kali sehari semalam. Jisip si cumbu, 70 kali. 70 kali. Ingat boleh. Ambil di semalam sampai ke hari ni, cek sekarang, tuk wan, tuk kun. Ni, ingat boleh. Malikil Maut dia mari tengok kita. Pas bila lagi? Jangan ingat boleh. Lebih lagi, hok bocok COVID baru ni. Ingat molek. Kebak-kebak deng ke. Ha, tu ingat molek. Jangan dia pelu medai. Ah, kena ngatik banyak, tobat dengan Tuhan banyak. Tak ada banyak lihat Tuhan. Kau Tuhan tak banyak. Satu jangan tinggal semayang. Poso setahun kali yo. Kila ya poso tu. Semayang hok 5 kali sehari ni jangan poso jemu gitu. Kita kena kok tu. Anak bini kita, natu kita kena semayang belako tu yo. Lepas tu ngatik di semak cair dah. Ngatik dia boleh buat kereta boleh. Dia tak ada kata, eh dia ngatik belaga apa? Dah. Bukan ngatik, la ilaha illallah, la ilaha. Dia kata, haa. Gino kereta naik nampak tu begitu. Bukan lagu tu ngatik. Oh, tu sasar dah tu. Haa, kata tak? Ngatik sebaik-sebaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ilmu tau. Break. La ilaha illallah, la ilaha. Ya budak pula aku tu, eh, ya budak. Break. Tak ada gambar, tak ada kat kau apa dengan ibadat tu, eh. Tuhan ni semudah-mudah tak ada dah. Hak Tuhan lah mudah sekali. Kalau kita kerja tiwa kenapa? Kalau tak berasa baju yang ni, tak pakai kasut sinar yang ni. Tak berasa baju dalam ni, hamak klik dia ni apa lah. Tapi Tuhan tak apa, pakai kain seher pun tak apa dah. Seher, noyak tu. Pakai kain seher, yo, kain biru dia. Ngatik la ilaha illallah la ilaha. Buat apa weh? Ni nak mandi telaga ni dia mengatik sikit. Tak apa Tuhan cah pun boleh. Mudahlah Tuhan nak ayat. Tapi dia malah situ lagi. Dia malah lagi Tuhan mudah dah pun malah. Ha ni kita kena pelian. Ha kita kena pelian weh. Pakalah duk rajin dah, kau rajin lagi. Kita buat terang weh molek. Wela ni gapo? Kita noyak tu hijau lebih berat daripada ibadat banyak. Sedekah Tuhan royak le Quran dah. Tuhan buat kita ni. Tuhan cipta kita, Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat jin dan manusia ni. Perfect jin dengan manut ni illa liya'budun. Mereka supaya mereka tu beribadat padaku. Tuhan suruh kita ibadat dia. Suruh semayang, suruh zikir. Tapi taklah ren nak kerja-kerjalah. Tapi hok ni jangan tinggal.
Pas kita, kita kerja sampai tinggal. Ha, ni masalah. Kita kerja sampai tinggal. Sedangkan kita ni jangan mi ukar. Kita ada ukar banyak. Tapi kita tak buat. Kita pula. Kita lalai. Kita lalai banyak. Sebab apa tu lalai? Tuhan royak dua karuh besar sekali. Amwalukum. Harta-harta kamu yang melalaikan kamu. Ha, tengok hari ni. Buku harta ni kak, weh, melalai sungguh. Hak kaya nak kaya lagi. Orang sesuatu tak lu, padailah. Ha. Berapa puluh juta dah dia tu kak labur lah. Ha. Allah, nyawa kerja tu kak sepuluh kita tak ada nak makan. Kalau kita tak sepatut juga, duit tak ada. Buat kaya tu ngepek. Buat sesuatu tu ngepek orang kaya. Nak ayat tu kaya kacau lagi. Kaya tak puas, tak sup. Tengok korung, korung, korung. Tu tua yang korung. Korong ni orang kaya. Tu noya. Tak ada dalam dunia tua lok ni. Masuklah Amerika mana nak lawan korong tak leh. Anak koci mah dia ni muak dengan utah. Berapa ekor utah anak koci. Gedang hak tu hak taruh hak taruh mah. Tapi tak sih keluar zakat. So tak sih keluar zakat. Bombing telah, bombing telah. Pak ya duk mana? Celuk di lembek. Ye 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 lah catung kau tu. Bola cak kau tu nyi 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 tem kau tu. Pacak gerak kau ni lah cak semua. Duk telan bombing lagi hari ni duk telan lagi duk turun lagi duk turun lagi. Nak ayat Tuhan marah sebab kaya kedekup. Haning nak ayat itu korup. Tengok Firaun, orang ada tamneng, tamneng, tamneng. Firaun ni tamneng. Siapa tak khabar apa ngaku Tuhan. Siapa dia ngaku Tuhan sendiri tergelar le laut. Hamba Nabi Musa. Tergelar le laut nak ayat Tuhan marah belaka. Orang beribadah lah tak ada dah. Tengok Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam tengok Tuhan wi buruk. Tuhan wi buruk. Sutil tubuh ni buruk belako. Ya blubai blubai blubai. Bukan buruk saja hulak lolek 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 pain di pain di lalak. Tah kepala buruk. Tah dada dia di paha dia tah belakang dia buruk belako. Orang tak masuk dekat busuk hanyi. Bini dia sorang aja nak cara dia. Tu Nabi Ayub. Dia baca semua doa. Rabbi anni massani adzurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani adzurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani adzurru wa anta arhamur rahimin. Dia baca doa semua. Dia bangun nak jalan hulak jatuh. Popak-popak yang berah jatuh. Dia ambil hulak jebus semula. Jebus lalu berburuk ya. Makailah hulak. Mereka cakap nak makai kau. Makai aku kerok. Makailah nak makai kau. Nabi Ayub yang pelik. Kulak hak jatuh dia pun dah lubang pula. Ha tu noh. Dia baca doa sana ni. Rabbi anni massani yadhurru wa antar. Akhir sekali 10 mahrai tu hawi habis. Sia habis licin, licin kulit dia di 10 mahrai juga. Bulan mahrai ni. Ha ni kemelia eh noh ayat bulan mahrai ni banyak hikam yang berlaku masa dulu. Allah Taala uji kepada nabi-nabi rasul teruk. Kita yang tak tahu macam-macam. Tuhan uji rasul teruk. Nabi Adam salah dengan Tuhan di syurga. Waktu turun tah dunia. Becek dengan bini. Ya ada dua orang itu yang kasih Hawa dengan Adam. Allah Adam turun di India. Turun di India, jatuh di India. Telanjang bogeh Adam. Tak ada kain selah bu. Hawa jatuh mana? Judah. Allah berapa puluh tahun nak jumpa. Bahkan beratus tahun. Tu nak boleh jumpa. Adam pun dah dewa, dewa, dewa. Dewa, dewa, dewa. Tuya dia ingat dewa dia. Hawa pun dia. Bedeh, bedeh, bedeh. Nak boleh jumpa. Dia jumpa mana? Jumpa Judah. Jumpa apa? Di Arapah. Di padang Arapah jumpa peluk. Jumpa lah. Dua orang tu peluk lalu dah. Bedeh, bedeh. Gung, peluk. Tu di padang Arapah. Lepas tu baru beranak dia. Ha tu baru beranak noyak tu dia. Apa mana tu? Tu doa yang kata Nabi ada. Doa Tuhan tak terima. Doa dia duk minta doa. Nabi Tuhan dia bertobat ke? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia baca doa tu. Tu nak doa Nabi ada lah Quran dia baca tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia jomrak kata dia ni dia salah dengan Tuhan kerana dia rakok. Tuhan tak wi masuk dekat dengan pohon kayu. Segor fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi dia hapi juga kerana kena tipu di iblis. Tuhan waktu turun dah.
Dia dosa dengan Allah Ta'ala. Dia minta. Berapa lama dia minta? Dia minta. Loh, lama lah. Akhir sekali dia buh nama Nabi kita dalam doa dia. Akhir sekali Nabi Adam buh doa, buh nama Nabi Muhammad dalam doa dia. Sehingga Tuhan tanya, mutahu mana ada? Kata, ada Muhammad. Mutahu mana ada? Kata, ada pun royak. Ya Allah, aku dulu ketika aku duduk di syurga, aku pernah tengok di pintu syurga. Di pintu gerbang syurga, mu tulis nama Muhammad di samping namamu. Mu tulis nama Muhammad selepas namamu. Karena di pintu gerbang syurga, nak masuk lagi ke datang, tulis. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan malaikat aku, Tuhan kata. Muhammadun Rasuli. Tuhan tulis sana. Nabi Adam tengok situlah Muhammadun. Siapa dia Muhammad ni? Ha tu dalam doa dia terkena bihaqqi Muhammadin ya Rabb, bihaqqi Muhammadin ya Rabb, bihaqqi Muhammadin ya Rabb, demi kebenaran Muhammad ya Allah, apalah dosaku ya Allah. Tuhan pun apung selalu dah. Kedebe tak kedebe Nabi kita. Sekadar buh nama tu Tuhan apung dah. Sehingga Nabi Adam kata, ya Allah, aku ingin jadi umat Muhammad ya Allah. Begitu agung dan mulianya umat Nabi Muhammad. Hanifah kita ni, kita umat Nabi Muhammad, melio kita molek. Sebab kita tak sayang. Ha, sebab tu hari ni kita kena sayang pocimo-ciwi kita. Kena jagalah hari ni. Ibadat kita kena, kena wispeno mocimo-ci. Karena kita ni banyak kena menepuhi dalam ujian Allah Taala. Ha ni nak ayat rasul Nabi. Tu Nabi ada. Nabi Muhammad tak kena kecil dah, anak yatim piatu. Umur 8 tahun saat ni tu. Umur 8 tahun tu yatim piatu dah. Tak ada pak, tak ada ibu, tak ada toceh. Umur 8 tahun, tak ada gapo dah Nabi. Susah. Habis-habis. Tupai orang. Nabi tupai orang, ambil dia umur 8 tahun, tupai orang dah. Hatu noyak Nabi kita. Hatu noyak. Nabi Yusuf, kena masuk gok. Tubik gok, 10 maharai juga tubik gok. Hatu noyak tu. Tubik gok. Hatu noyak tu. Nabi Yunus, telah di ikan besar. Telah di ikan pelaloma. Ha, telah di ikan besar, ikan pau. Dia lah perut Nabi Yunus. Dia ngatik, dia berzikir lah perut ikan. Lah, tengok pelik-pelik dia. Ikan besar. Ikan ada besar perahu, besar buka kokok. Tu nak ayat besar telah. Telah Nabi Yunus. Dia lah perut. Dia lah perut yang dia berzikir. Dia berzikir. Dia berzikir-berzikir, tak tahulah. Sakit perut ke kena tahu ikan mutah patah. Tu baik dia. 10 mahrai juga. Hani moci-moci no ayat kata 10 mahrai ni banyak-banyak. Nabi Ibrahim kena bakar dalam perondi besar. Tapi tak makan 10 mahrai juga tubik pada api. Hani no ayat tu sehikan 10 mahrai. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Kena Fir'aun hamba. Dia ambil tukar dia, kata bom di laut. Pecah. Jadi jalan. Lari ke Fir'aun. Bila dia turun dari laut, buat Fir'aun baru duduk patah. Bila dia siapa patah di sana, laut merah di Mesir tu. Di Mesir tu. Pertama Egypt. Ni hikar ni berlaku sama Michael. Haa tu. Tu nak ya. Bawa puak Nabi Musa tadi tu, naik dari patah sana, buat Fir'aun baru duduk tengah laut. Laut tengok eh. Lah. Pak tinggi juga lelek-lelek. Tak ada air, tak ada air. Ni air. Tuhan tengok katok dengan tukak. Tuhan suruh katok dengan tukak dia Nabi Musa. Jalan pas sana. Boyun hai lepas tali sana. Fir'aun bau duduk tengah laut. Tuhan katok laut. Belum. Mapuh lah habis cing. Mapuh habis cing tu. Fir'aun tu gelap. 10 mahrai juga. Tu nak rakyat kata hikam di 10 mahrai ni. Allahu Akbar. Luar biasa. Banyak lagi. Puluh-puluh. Hak berlaku di bulan Muharram. Sebab tu kita bulan Muharram ni, kita pelian dah ciwit kita. Penuh sekalinya kita ubahlah sikap kehidupan kita di hari ni. Nah, orang ada tuk lelaki, kasihlah ke tuk lelaki. Orang ada bini, kasihlah ke bini. Kasih bersungguh. Ha, jangan duk balah, jangan duk gapok. Jangan duk cerah, wak we kena dengan Islam. Tuk lelaki kena kerja, jangan we bini kerja. Dia bini kerja jadi susah. Jadi susah panggil. Tuk lelaki kena kerja cari. Malaikat tuk lelaki uzur tak ada arah lah. Nah, tuk lelaki jadi stroke. Jadi amapak dah. Nak buat kena je nak pergi kerja tak boleh dah.
Makan nasi pun bini suak je dah. Tak ada lah. Ni orang molek-molek ni. Orang duduk segar-segar ni. Nah, banyak hari ni sangkung kita. Sambil tu orang Tino lah ni nak berlaki masa perik. Kena mikir molek buat Tino. Yang hidup gaduh-gaduh mudah-mudah. Tengok seperawak dulu jatah tu masuk kita-kita. Jangan tengok atas jatah sungguh. Tapi dah boleh, kita tak usah kerja. Allah, pada dia tak usah kerja, nikah-nikah dah. Payah nak cerah. Payah nak cerah. Dah kita nikah dah. Dah kena tu laki tak kerja, bini sore ke? Allahu Akbar. Ambo dah tengok dah, banyak orang tu main kat ambo periksa. Masalah tu laki tak kerja. Tak kerja tak apa lagi, pelik. Malam-malam nyuluh. Tak beli terdah ini. Dia suluh nak tanya apa? Dia suluh tu, suluh giling kan suluh katak? Karena suluh katak, Melayu. Nak suluh giling kan, suluh lepari, suluh leutai kan tu. Jadi pelik kita. Haning nak ayat tu kita ingat molek. Islam dia ajar belakang dah. Lebih-lebih gila lagi rumah tangga. Lagi rumah tangga ni cacin. Kita buat tak cacin. Kita buat mudah-mudah. Sampai dia jadi mudah-mudah. Dulu tak ada orang bujel semanyak lo ni. Lo ni la ilaha illallah. Dengan kereta tangki dua banyak bujel lagi. Sungguh. Banyak. Sungguh nak ayat. Kau anak sore, anak dua, anak sore, anak dua. Tak ada anak. Macam-macam. Tak seni. Tak pada tengok wak puluk tu tiga pikuh je. Kau tino pakai cuk wiwa tiga depo di belakang. Dia harik oleh siapa? Oh, cabah aku selik kerih lagi lagi lah. Bakal han jebak han tuah tu semuta tu. Tapi tak ada banyak bulan, setahun lebih cerah dah. Tengok hari ni nak ya tu. Kerana ni, apa ni tak mangkung dalam cewit. Apa ni orang tak mi kuam suk hotel. Sebab tu mut Islam ya ajar dah. Kita nak bini nak laki, semua tu ada dua-dua. Kalau lek jatah pun suruh bini pasal mana? Lek tino mun nak laki pasal mana? Suat. Kita tak tengok situ hari ni kita lakuh kelah. Temu di biksi pun waktu lelaki. Temu di sewe elewe wak bini. Tak ada seperawak dah. Lepas tu guna star ke? Tak boleh lah ketakwa. Tiap. Sepuluh baju lego dah hari ni. Rasa nak bini. Pakar boleh 4-5 hari rasa tak sedap. Cerah. Hari ni nak ayak hari tino sepuluh baju lelok. Nak ayak tu. Lepas lagi, Tino ramah hari ni. Tino ramah lah hari ni. Jatah kau tak ada, kau tak ada. Jatah ni ayak tu. Nah, dia mau ayak tu buat tani diriye. Buat tani diriye banyak lah, bini bujek. Tak tahulah buat dia, buat dia mana dia ayak tu. Dia kata, buat tu lelaki ni yang nyembuh semua, nyembuh. Semua nak diriye, sekarang sembuh. Tak patah kata ke ni? Sembuh tembak tamada, tak ada bongkan ke apa. Lama-lama tap keng. Hati yang dikerah. Mati. Ya dah, tinggal aku je. Mari dia orang lain. Pak, aku boleh akan dia lah. Hani nak royak tu. Banyak. Dia mahu dia royak lah. Sungguh dia tak tahu. Tapi mana sabar dah. Dia semua dia ni. Semua ruput sana. Semua daun, semua pucuk tu pula. Lepas tak ada pongkan ni. Tak ada kata ni. Wak peraik. Oh, tak ada katuk, tak ada makan apa dak. Racun masuk kalamo boleh. Dia mula buah, tuai mula mati. Tu. Dia kata kena, mak, aku boleh nu bini dak penesta. Kena ada kebun dia 25 derai. Ada. Kena tua tang. Nah, tu laki dulu mati berat tak ada. Tak ada jua dia. Hari ni nak ayat kita dah hari ni. Ingat molek dah. Semuanya kita naknya PA perangai kita ni kita kena plan nak ayat kat dah orang kerja orang kerja hak sendiri ke kerja hak berisak ke orang karacekan ke tak kira lah kita kena adakan plan cuit kerana kita orang Islam. Kerana kita orang Islam kita nak pergi tepat ya. Kita nak pergi tepat ya. Tuhan so Nabi so syurga so semua tu kita nak pergi kubur so sebab itulah mukhijo gapo tamneng apa pua ko puteng soso ko nayuk rata menteri ko kena lagu tu lah belaka-lakanya supo dengan ambo supo dengan belaka hari ni itulah ambo nak fak pagi ni nya kedatulah weh sekedatulah
Apa panggil ni lain sebenarnya ni? Lain, dia jemput lain sok modah. Tapi cancel dia tu. Gati orang mari sini. Ah, kanu. Apa ingat tak orang sini nak dengar sepatah dua. Hani apa boleh boleh pesan kata. Ning lah hari ni kita naknya gua jadi nayuk buat ni. Ni nayuk ni apa panggil apa? Huacai kong prajachun. Ha, tu nebeh, tu nebeh huacai kong prajachun. Nak lagu ni, we ada kecekam sokmo. Carilah ngok ke mana pun lah wak lah. Hari ni duk tangi orang Islam belaka dah. Tu nak ayak terkecek kira belaka. Puan kita belaka satu badu. Patena pratecat. Tak ada salah gapo nak ayak hari ni. Buatlah kerungkan gapo nama. Biar we anak ayak kita ni kenyir dengar. Dengar benda-benda baik dalam agama kita. Ha ni nak ayak. Pakak. Ngatuk imeh, ngatuk nebeh, ngatuk meneh, nganayuk. Ha, semua tu buatlah mana yang sepatut kita buat. Hari ni perlu sekali hari ni ni. Amba tak pernah hadir lagi macam ni. Mengingati seorang pejuang besar di petani. Tok pasai ni ayat tu. Tak sabik dia kita hari ni. Nak muju tak ada kapuning. Ada wat jai. Ha, wat ceruk. Aram bantayang namata. Tak ada dah bem ngerik. Dia kata itu. Ni muju Islam ni kita ni. Bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, orang Islam sini kan. Biar tu pasal lah orang berpahir mula-mula. Orang ber. Ni nak yang besar kita nak bersyukur. Sebab tu kena pergi kubur dia. Baca kedua Allah, baca patihah kata ui ke dia. Tanda syukur kita anak cucu boleh nikmat dengan Islam. Tak berasa kita. Kita ni boleh peri. Habis tu tak sayang. Rasulullah kena dia sayang ke Islam. Sobat kena sayang Islam. Nabi bila-bila ber di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila ber di Madinah. Bila ni tu keber Nabi. Nabi letak di bila. Jadi tu keber. Dia dulu dia jadi tak. Hak Umayyah bin Khalaf. Duk no seso. Serina Abu Bakar lah merdeka dia. Midweek bayar kepada Umayyah. Duk hodeh. Seso bila. Kerana bila masuk Islam. Nabi letak di tu keber. Duk di Madinah. Dia ber. Bila ber ni kedai dah buat. Kedai dah tinggal. Tak kata dah kedai. Orang tak curi dulu. Tak curi. Tunduk ayat ni masuk dulu. Gana tu? Semaya Jumaah. Supaya semaya Jumaat. Semaya Jumaah. Supaya semaya Jumaat. Dengar ber dah. Kita lah ni dah semaya Jumaat. So ya. Ngaraya ya. Hak ramah ni ayat. Lepas tu terawih bulan Ramadan. Terawih pun ke semua. 10 malam mula-mula tiap. 10 malam tengah tak ada dah. Rengih-rengih dah. Autiru amajidu azimu tak ada dah. Tinggal hok pelek-pelek dah. Hok pasal-pasal duk kedah sungtang bi dah. Ah tu bulan Ramadan ayat tu. Ha ni kita nak tu. Karena dulu orang saya Islam nak boleh perang. Perang 83 kali perang 8 tahun. 8 tahun 83 kali. Hok Nabi perang sendiri tu 27. Hak Nabi kau senam rup Bok 27. Semua perih tu 83 kali. Allah nak ayat tu nak jaga Islam. Takut lisu. Nak siapa puak kita hari ni. Hari ni kita rasa Islam dah. Sebab tu ingat molek. Siapa dia saya bahas ni? Ni hak ustaz yang kita ayat tadi. Allahu Akbar. Tengok ya ayat sebiji-sebiji orang kita ni. Kita kena ingat itu. Anak-anak kita rumai ni kena berhenti belakang ni. Perawat petani. Tak ada salah dengan kerja. Perawasan. Orang ngaji tuolok. Mahal witi yang lain mana ada. Nah, ada witi yang ada perawat belakang. Haa, itulah kita dah hari ni. Amo nak fak lagu itulah. Ibu-ibu, ayah-ayah. Marilah kita sama-sama beki diri kita. Dan kita banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Bahawa kita ni banyak dosa. Kerana hari ni kita duduk di dunia maju ni. Pagi hari kena dosa dah. Dulu tak ada waktu ambil ilmu pergi benar. Tak ada dosa boleh tengok belalai gitu mo ya. Dia tengok pokok-pokok kat tepi pagar, kat tepi pagar ya. Learning dah, learning. Learning gini mesti mata pagi nak gigih si kabuh kena dosa dah. Kena dosa dah. Banyak dosa kita hari ni. Orang dulu tak ada. Dulu tak ada dosa dulu. Learning dosa banyak. Gi kau tu sikit kena dosa, dia ni buat dosa. Kerana banyak hari ni noyak tu. Kita dah beringat dah, dia mau tak beringat. Nah, kita duduk tu tengok dah. Demo bakar baju lega pula. Napa bawah tiok.
Mula tu tengok sekali, lepas tu tengok tiga kali. Waktu tak tahan tu kita. Pahala nak banyak. Hari ni nak banyak dah hari lagi. Sukalah nak penuh, penuh nak. Gegeh bunyilah nak sukalah. Orang ni dah tahu atas kacik. Orang tu dah tahu diri eh. No ya tu. Orang tu air batu. Orang tu cakiau. Orang tu cajik. Allahu Akbar. Banyak. Ha, papia tu tino tino jual jatuh beli pada kena hok bujek ayalah dia cium merah seluar tak tanya kacang berapa kacang lah dia tak beli kacang kita kacang kapa kacang kita tak sembuh kacang kita kereta-kereta dia tak suka dia pakai nama kacang balu-balu banyak-banyak ha, pada tu kacang tu minggu tak payah dia cium kacang tu klik dengan kacang tu rrrr kacang kena biasa nak ajak tu. Apa mereka jual kacang Allah apa kalau cium merah keluar ketak lah sesuatu dengan bujeda ah tak ada apa dah dia ah hari nak jatuh dosa kita dah hari ni kita nak lili yang payah ah sebab tu dah hari ni kita pakai sedar belaka buatlah kebaikan ibu-ibu noyak tu apa pun dimakia juga dah patuso lagi nak pesannya khairat jariah banyak ni tukun. Sebut kata dengan jariah, jangan kita buat mudah-mudah. Dengar orang dia esok mana, ada nak buat sejik, nak buat apa, prep, alah boh dah. Ingat boleh, 100 pun tak apa. 20 kok pun tak apa, jangan saja. Hak ning nak bela kita di akhirat esok. Hak ning kita duduk saksung. Kita duduk di kubur, duduk saksung lagi. Kerana tukwi nanti dia sampai kita. Tukwi nanti. Kita tak mati dia masuk dah. Kita masuk buat sejik dah, apa puluh tiada. Dia sapa, gerak. Baru kita mati, pak, tahu, dia sapa. Tiap-tiap win hati. Berapa tu? 30 hutis sejik dah kita buat. 30 ni, ru. Mari kita berlaku. Hak ni lah kita nak ditimai dah akhirat. So, yaumul mizan. Kalau nanti semaya tak ada asal, kita nanti malah. Nanti pahala mengatik, pun tak nak kecek, tak sekali pun. Nah, kata alhamdulillah, tak juga mereka berisik. Baik, alhamdulillah. Tu ya. Saja-saja nak kata dah. Puak Allah Akbar juga. Tak kata lah kan. Bos sepak batu. Puak aduk Allah Akbar. Alah, apa-apa kali sepak. Ha, ni noyak kita malah. Ha, sebab tu kita nak payayam. Ha, tu. Payayam tam haidi tisut. Nah, ni dah ada ciwit kita insyaAllah ta'ala. Maka di akhir ni, sekali lagi yang berterima kasih lah kepada Nayuk kita. Dan rong dia dan juga Leka dan apa ni bukalakon tuktan dalam ungkau berihan suatu tembun dan apa terima kasih kepada Tuan Nepe kita pucuai dia corobo dia poroso dia dan juga Tuk Meni dan juga Tuk Ime kita Tuk Khotik Tuk Bila dan kanak-kanak makan semua dan semua lah hadirin hadirat nah bukalakon hak obotol ko hak Tuk Nepe ko on semua ko yang ada pada pagi ni acak-acan kru-kru ko tak ada kira lah. Amba terima kasih banyak-banyak ustaz-ustaz, babo-babo, mama-mama. Amba terima kasih belako pada pagi ni yang mana kita duduk dalam majlis ilmu melekat doa kita. Nenon dah. Melekat doa kita yang kita duduk dalam majlis ilmu. Ha itulah amba boleh kirim atau fa. Di pagi ni untuk cari kebaikan pi mai kong Islam. Kita wiadakan pian-pian ciwit kita naik tang tidi. Itulah hamba boleh kirim lah ke semua. Maka hamba sudahi dengar lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.